Halo guys, selamat datang di channel gue Paris Gamers. Kali ini kita main Delta Ems ya. Zex to Ems. Ini adalah game buatan Bandai. Jarang banget kan Bandai membuat game untuk Android, biasanya untuk PlayStation ya. Kayak misalnya game bola atau ini yang Bandai itu. Anda yang membuat game di Android, makanya saya mainin di sana dan masalah juga dengan wow. Dan saya lihat grafiknya guys, bagus banget ya, kalian lihat keren untuk Android, keren banget ya. Untuk Android ini keren banget ya. Menurut saya ini sudah keren banget ya, kira-kira Android. Kira-kira Android menurut saya sudah keren sekali ya guys, untuk grafiknya. Tapi kita lihat nanti jalan ceritanya ke depan gitu. Semoga jalan ceritanya juga bagus. Waduh. Hero dulu guys. Nah, gitu. Ini sama juga kayak yang di filmnya ya. Ini juga ada filmnya si Zelf ini. Ini adalah karakter pertama yang pakai pedang guys. Wow. Benar-benar ceritanya ngikutin filmnya. Kalau tidak salah, karena saya tidak terlalu ngikutin filmnya juga. Karena tayang di Indonesia kayaknya cuma beberapa episode deh kalau tidak salah. Waktu itu sekarang saya sudah susah ya untuk saya. Tapi sebenarnya kalau untuk yang suka main game mobil-mobilan yang pakai seperti itu sih enak. Untuk saya aja mungkin susah karena saya jarang main game pakai seperti ini. Mungkin saya cuma lihat tapi ya. Itu file filmnya juga kita bisa bilang dari benar-benar ke asli gitu. Berat karena ya kalau untuk apa itu kan bisa bilang berat banget. Menurut saya harus dikurangi dulu gitu. Saya tidak perlu sini yang seperti ini karena agak stop lagi. Wow, ini bagus juga ya, kayak transisi gitu, kayak CIA. Nah,
kita ulang lagi kah? Karena menurut saya agak susah gitu. Disuruh mancing tower. Mainnya kalau kayak gitu caranya. Mending gua tadi mainnya tenang aja ya, nggak usah nggak mutar gitu. Oke, waktu mainnya udah selesai. Setelah menang itu kayak wow, epicnya keren banget, mantap jiwa efeknya tadi ya, sangat indah sekali karakter-karakternya ya. Gue juga sampai lupa karakter-karakternya ini karena gue udah sekitar setahun atau dua tahunan gitu dan nonton serial ini, jadi ya film kartun lagi jadi ya. Mungkin gue tidak tahu di mana. Kalau gue nyebut merek ya gue doang ya. Kan global ya, dia tipis kan. Tidak apa-apa guys. Tidak sekali-sekali mensponsori, ngasih sponsor orang yang tidak membayar kita. Kita sebut saja karena sudah keceplosan. Wow, lihat Saudara Hati Gaming. Kocok gaming. Gue ke dalam gua anjing. Agak anjing. Paksa gitu. Tapi main game begini kalau bukannya disuruh bayar kiriman itu kayak terpaksa guys. Kalau boleh jujur ya, siapa juga yang kayak gua gitu, siapa juga yang ya buka-buka aja lah guys, nanti akhirnya untung juga gitu. Karena pertama game kayak gini memang ngasih untung gitu, buka chestnya dikasih yang bagus-bagus. Tapi ya setelah buka, setelah diamond yang mereka kasih habis, jadi mereka tadi kasih gua 60 kalau nggak salah, itu bakalan dikasih yang rugi ya, satu dikasih yang jelek gitu. Sama juga sama combat, kita combat aja 1.41, jauh banget ya skornya, itu jauh banget ya, sakit hati gua.
terlalu telak gitu dikalahkannya mungkin ya. Sampah 1.41 anjing, jauh banget anjing. Itu 2% doang gak sampai. Ini 4% doang gak sampai. Langsung cepat wow. Nyangkut anjing. Maaf guys, ngomong kasarnya karena kesel gua. Nyangkut gitu. Itu. Nyangkut anjing. Udah lucu banget gitu lah. Udah lucu gitu nyangkut. Anjing atau ngelek anjing? Ulang-ulangnya. The baby heart. Kalau gue menang atau kalian yang ini gue kira. Itu menurut gue untuk review game ini keren. Langsung transform kesan lagi. Gue skip dulu.